Ntar lagi naik ke atas tuh. Tuh pelabuhannya di sana. Itu pelabuhannya itu. Sebenarnya membangunnya mulai zaman Pak Karno sebenarnya, Pak. Pak Harto mau bikin nggak jadi itu kan. Akhirnya terus sekarang ini sampai sekarang. Wong waktu saya kuliah tuh ada lombanya kok bikin ini udah. Gambar yang menang anak Petra. Gambar jembatan. Panjang. Tuh, ya. Yang jauh itu taman. Iya itu kapal tuh. Itu kapal ke, iya kapal gede itu. Itu lagi. Pelabuhan itu Perak yang tadi itu. Kecil. Iya tuh orang mancing, nelayan-nelayan. Tanah jadi itu laut juga sana tuh. Loh. Nanti balik gitu. Kayak sini aja. Tapi sana pulangnya. Tuh. Iya. Banyak ikan apa? Terinya di situ. Laut warnanya gak biru coklat. Saking polusi nih. Iya, ada ya. Ada patroli. Ayo lu. Ada patroli enggak boleh. Sorry Pak, drum 4 putu wis diobrak-obrak. Oh, sebelum tol ae kan jembatane nanti kelihatan. Nek nang ngono kan. Background boleh. Emangnya nggak boleh, tapi banyak orang kan nekat cari teman. Ini sorono untuk nikung paling ya. Nah, untuk nikung kelihatan jembatannya, ya. Mana dibuat foto? Inilah orang Indonesia kan gitu deh. Jembatan ini satu-satunya tanah Jawa. Oh mana yang kau naik? 5 kilo. Ini puncaknya ini Pak, tertinggi ya tertinggi. Kalau sana kan, deh. Itu le pulanya orang Madura itu depan pulau orang Madura semua bahasa Madura di situ nggak ada bahasa Jawa kalau depan situ le iya itu deh seberang situ udah tapi nih darah kini aja akeh wong Surabaya iya nih. Tuh laut tuh, udah liat, pernah lihat lo kan? Tuh, laut biru. Upin-ipin di Madura.